Asik. Gila. Bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi, karena antara kita tidak sehaluan lagi. Maafkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React, dan kita kembali lagi akan bacakan lagu-lagu yang sudah di request oleh member VIP channel ini. Dan kali ini juga yang request adalah member baru, member yang baru join ya di Indo React. Jadi ini adalah request dari Kak Siti Aisyah Zoners. Oke, Siti Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Asik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh tak tolong reaksi Datuk Siti Nurhaliza menyanyikan lagu Aisyah Camar yang pulang. Oh, maksudnya menyanyikan lagu dari Kak Aisyah ya. Judulnya Camar yang pulang, bukan lagu Aisyah ya. Oke. Di pertandingan akhir bintang HMI 95. Buset, udah lama betul ya. Dan ketika ini Siti Nurhaliza menjadi juara. Disinilah permulaan bagi Datuk Siri Siti Nurhaliza. Saya pun menyaksikan program tersebut di TV. Buset, mantap Kak Siti Aisyah ini. Pasti aku tebak umurnya ini sudah 40-an lebih. Oh kan, ketika itu umur saya 25 tahun dan umur Datuk Siti Nurhaliza 16 tahun. Weh, otai ini Kak Siti Aisyah Zoner ini, otai. Mantap. Saksi hidup Datuk Siti Nurhaliza sebelum menjadi terkenal ya. Bukan sebelum menjadi terkenal, sebelum menjadi terkenal banget ya. Kalau terkenal mungkin sudah terkenal tahun 95 ya Datuk Siti ya. Oke, ini dia lagunya. Videonya ini dia ya. Membawakan lagunya dari Kak Aisyah, Camar yang pulang. Ini lagu juga banyak di request oleh subscriber channel ini, tapi belum sempat aku tunaikan. Jadi ya lagu orinya ya, lagu dari Kak Aisyah itu belum sempat aku tunaikan. Kita lihat dulu yang ini dulu ya, Camar yang pulang versinya Datuk Siti Nurhaliza waktu masih muda. Dan ini copyright, jadi mungkin nanti akan aku pause sedikit lah ya videonya ya, supaya video reaction aku nih bisa tayang nanti cuy. Mantap. Tapi sebelum kita tengok video yang satu ini, aku mau bagi shout out dulu kepada top donator pada bulan ini, yaitu adalah Abang Umar Aziz dan Bang Am Omar. Terima kasih banyak Bang. Dan kalau kalian juga ingin ikutan berdonasi, caranya mudah sekali. Kalian hanya perlu join jadi member VIP, dan semua hasil uang yang terkumpul nanti, hasil uang dari join kalian nanti, akan aku bagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, infak dan sodako dan lain-lain lah yang lebih bermanfaat, supaya kita dapat amal ibadah ya. Mantap lah. Langsung aja kita lihat ya Datuk Siti yang satu ini. Yuk. Indo 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 Riek. HMI ini, HMI itu hiburan minggu ini. Suara. Di musim ku tinggalkan pelabuhan. Asik. Suaranya Datuk Siti beda banget ya. Dulu zaman 95 kedengarannya masih muda gitu ya. Suaranya tuh kedengaran masih muda banget. Mukanya juga itu, lihat tuh. Mukanya juga kelihatan masih muda banget. Hidup sendirian. Kembali ku mencari wajah suci. Asik. Mengisi sepi hati ini. Tapi memang umur 19 sudah cantik gini, sudah menarik hati Datuk Siti Nurhaliza ini. Enggak cuma wajahnya yang bagus, tapi suara juga bagus. Seperti cemat pula kepangkuan, ku merindu kedamaian dulu. Begitu harapanku terhadap. Oh. Berarti kalau Datuk Siti Nurhaliza ini cover lagu Camar yang pulang, berarti Kak Aisyah itu lebih duluan ya, bukan masuk dalam industri, terkenal ya, famousnya ya, dibandingkan dengan Datuk Siti. Kan Kak Aisyah kan sudah dari zaman dia kuliah dulu kan, belajar di London itu sudah punya band namanya Fans Club itu ya. Berarti kan memang Kak Aisyah duluan yang terkenal dari Datuk Siti Nurhaliza ya. Asik. Gila. Senyum tangismu di mata
Gila power suaranya Datuk Siti nyanyi lagu ini. Aku belum pernah dengar lagu orinya, tapi kalau dengar dari covernya Datuk Siti memang kayaknya versi orinya juga tinggi banget ini lagunya ya, note-nya. Siap. Mantap. Siapa yang menduga segalanya? Gila lihat mukanya cuy, baby face banget ya zaman dulu. 19 tahun ini cuy. Cakep betul ya Datuk Siti ini. Memang cakep natural ini. Cantiknya dari lahir ya. Baby face betul mukanya. Suratkan tadi Maha Esa. Dia ngambil suara tuh, ngambil high note itu, power betul. Kayaknya ini perfect banget cuy. Dari awal dia narik vokal tadi, perfect banget. Pantas aja dia jadi juara ya. Nggak ada yang goyang, pitchnya kena semua. Gila, powernya juga dapat, feelnya juga dapat. Oh. Datuk Siti ini terlalu banyak dapat juara cuy. Mungkin itu ya, karena Datuk Siti terlalu sering dapat juara, jadi AGL itu dia nggak mau masuk AGL lagi gitu ya. Terlalu sering cuy dapat juara, terlalu banyak juaranya. Dia mau bagi ke artis-artis lain, penyanyi-penyanyi lain. Gila memang luar biasa. Siap. Telan kaset. Telan kaset ya. Bukan telan kaset sih. Datuk Siti menyanyikan lagu ini seperti milik dia ya, seperti lagunya dia sendiri. Walaupun aku belum dengar versi orinya ya, tapi sepertinya sih Datuk Siti menyanyikan dengan versi dia sendiri gitu ya. Seakan-akan lagunya keren banget ini cuy. Ciri khasnya Datuk Siti Nurhaliza, mantap. Mantap. Hiburan minggu ini tuh ternyata juga sudah lama rancangannya ya. 95 sudah ada rancangan HMI ternyata. Aku pikir kemarin tuh HMI hiburan minggu ini, terus apa lagi ya kemarin tuh ya, Malaysia hari ini tuh rancangan baru. Ternyata rancangan lama ya. Hebat, bertahan sampai sekarang. Suratan tadi Maha Esa. Gila, memang gak ada pitch yang goyang cuy. Kontrol pitchnya keren betul Datuk Siti Nurhaliza. Dari awal sampai hampir habis kayak gini aja, perfect banget. Gak ada yang goyang-goyang gitu suaranya. Dari 19 tahun aja sudah pro banget dia nyanyi. Memang luar biasa Datuk ini. Wow, head voice-nya cuy. Mantap. Yeah.
Gila Datu Siti Nurhaliza waktu tahun 95 ini ya. 95 betul kan? 95 begitu suaranya, ternyata sudah keren banget. 19 tahun suaranya aja sudah kayak gitu ya. Luar biasa. Gila, pantesan aja enggak ada tandingnya. Kayaknya memang benar enggak ada lawan, enggak ada tandingnya Datu Siti Nurhaliza ini. Terlalu banyak dapat juara tuh seperti itu, cuy. Jadi sudah bosan, ini juara, sana juara, situ juara. Mantap. Ya, itu dia tadi request dari Kak Siti Aisyah Zoners. Terima kasih Kak Siti Aisyah Zoners yang sudah request lagu satu ini. Dan sekali lagi aku mau bagi shout out kepada top donator pada bulan ini, yaitu adalah Bang Umar Aziz dan Bang Am Umar. Terima kasih. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect for Indonesia. Ciao. Tidak akan dapat pergi hanya sekedar.